Kalau nggak seperti ini, biang keroknya nggak ketemu-ketemu nih teman-teman. Akhirnya ini ketemu juga biang keroknya. Kenapa freon habis terus? Ini saya kasih tekanan PSI aja udah kelihatan nih. Nih. Nah tuh. Nih. Bocornya ada di mana-mana, termasuk di bagian bodi selang juga bocor itu. Ini di bagian press-pressannya. Oke teman-teman, ini selangnya udah saya ganti baru. Ini yang lama, ini bekas soketnya udah kita ganti baru. Kita press ulang. Tinggal kita nanti proses pasang ke mobil ya. Itu ditutupnya. Oke teman-teman, itu selangnya sudah terpasang. Tuh. Nah, itu ini tes kebocoran juga aman, tidak ada kebocoran. Kemudian tinggal proses vakum dan pengisian freon. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah. Oh, 6,9 derajat. Mau turun lagi. Sensornya di ujung sini ya. Thank you.